There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rizal teman-teman. Di video kali ini teman-teman, saya mau unboxing sebuah benda atau barang yang saya beli dari Tokopedia. Nah, benda apakah itu? Nah, ini benda cocok buat ngevlog kalau lagi bawa motor teman-teman, atau lagi teman-teman lagi jalan kaki. Nah, itu cocok buat ngevlog pakai benda ini teman-teman. Harganya murah meriah kok. Nanti teman-teman bisa ngecek di Tokopedia. Nggak nyampe 50.000, di bawah 50.000 teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat video berikut ini teman-teman. Oke, check it out teman-teman. Nah, inilah benda yang dimaksud teman-teman. Benda apakah isinya ini teman-teman? Nah, nanti kita buka barang-barang ya. Nah, ini teman-teman. Nanti teman-teman penasaran, nanti kita buka barang-barang, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman channel Rizal. Semoga teman-teman channel Rizal sehat walafiat semuanya. Kemarin channel Rizal kedatangan barang atau sebuah benda dari Tokopedia. Ini benda murah meriah teman-teman, boleh dicari di Tokopedia. Ini harganya pokoknya menjangkau sekali teman-teman. Ini harganya 50 ribuan. Nah, dicari. Nah, ini namanya saya cari dulu namanya teman-teman. Oh, ini namanya benda pegangan HP dada atau ngeplok kamera. Nah, ini benda ini cocok buat kalau lagi bawa motor teman-teman, lagi bawa motor atau lagi jalan kaki. Nah, cocok ini buat teman-teman yang suka ngevlog sambil jalan bawa motor, bisa juga. Nah, ini oke. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa dukung channel Rizal dengan cara di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, biar membantu channel Rizal biar cepat berkembang juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah di subscribe. Oke, kita mulai saja unboxing benda apakah ini teman-teman. Saya juga penasaran teman-teman, ini benda apa ya. Kita buka dulu ya. Nah, kita pertama-tama buka dulu ininya teman-teman. Ada staples di sini, kita buka. Staples 3 biji teman-teman, kita buka. Nah, ini namanya jangan dibanting, jangan dibanting, barang mudah pecah. Padahal barangnya cuma semacam kayak bahan aja gitu teman-teman ya, bukan sebuah kaca apa-apa gitu. Oke, kita buka. Nah inilah benda yang dimasuk, sebuah tas cocok buat ngevlog, taruhnya di dada, HP-nya taruh di tengah teman-teman.
Nah ini ya. Nah inilah benda yang dimaksud teman-teman. Benda sebuah tas, tas kecil. Nah ini cocoknya buat ngevlog kalau lagi bawa motor ya. Nah ini benda ini. Nah nanti cara pemakaiannya nanti saya kasih tahu ke teman-teman ya. Nah ini, jadi ini nanti HP-nya posisinya di sini tidur teman-teman ya. Posisi tidur. Nah nanti kameranya menghadap depan. Nah kalau lagi bawa motor cocok lah teman-teman, kalau enggak, kalau lagi jalan kaki juga cocok. Nah, pokoknya bagus buat teman-teman kalau lagi yang suka bawa motor. Nah ini ngevlog bawa motor cocok nih. Oke. Nah ini teman-teman ya. Ini bagus nih teman-teman yang suka bawa motor, ngevlog bawa motor cocok nih, bagus nih. Atau yang suka jalan kaki, nah ini cocok nih teman-teman. Oke, kita buka dulu ya ini plastiknya teman-teman. Oke, kita simpan dulu yang ini. Nah ini, oh begini teman-teman. Ini ada bacanya nih, daily vlog adventure. Berarti cocok buat yang suka bawa motor, jadi taruhnya di dada, bagus nih teman-teman. Nah ini taruh di dada, nanti di lehernya di sini, ini punggungnya, nanti ini di belakangnya. Nah ini kita buka dulu ya ini. Oh, HP-nya di sini teman-teman. HP-nya taruh di sini. Nah, ini. Masukin, taruh di sini HP-nya. Baru nanti dikunci pakai ini. Nah, ini ada alat, ini udah ada penjepitnya. Nah, kita kunci. Baru nanti di sini di kunci juga. Nah, udah. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini. Nah ini lehernya, ini bisa longgarin teman-teman ya, ini buat longgarin. Nah ini pengunciannya, ini buat di belakang punggung kita ini teman-teman. Nah ini bisa dibuka, kita buka dulu teman-teman. Nah, buka, habis itu kita pasang di leher ini. Nah habis pasang di leher, dipasin, baru teman-teman yang ini tarik ke belakang. Nah ini teman-teman pengunciannya, kunci di sini. Nah, habis pasin, habis kunci. Nah, ini ada sebuah handphone. Nah ini kita buka, kita buka teman-teman ya. Nah ini taruh handphonenya di sini, baru dikunci, pasin nama kameranya teman-teman ya, kamera di sini. Nah ini kunci, nah ini aku kunci. Nah ini sudah jadi teman-teman. Nah jadi begini. Nah, teman-teman ya. Nah ini buat ngunci, jadi dia kuat teman-teman ya. Nah ini di leher kuat. Nah ini bagus. Nah ini bagus nih buat teman-teman nih yang suka bawa motor nih ya. Nah ini ya teman-teman ya, pokoknya bagus lah, boleh dicoba. Beli barang di Tokopedia teman-teman ya, murah meriah. Jadi ini barang cocok buat yang
jalan-jalan pakai motor, bisa teman-teman ngevlog di jalan. Nah ini bagus nih teman-teman ya. Nah, kuat lagi teman-teman. Nah, bisa diatur, ini bisa dibuka. Ada pengunciannya di sini. Nah ini juga nih ada buat panjang pendeknya di sini ada. Ini sama nih yang lehernya ini teman-teman. Ini panjang pendeknya ada nih. Nah ini juga nih ada panjang pendeknya ya. Nah bagus nih teman-teman ya. Boleh teman-teman coba beli nanti, cari barangnya di Tokopedia. Nah ini namanya pegangan HP dada ngeplok kamera. Nanti dicari teman-teman ya. Murah, cuma murah aja ke teman-teman. Harganya cuma 50 ribuan ke bawah lah teman-teman, nggak nyampe 50 ribu. Nah ini bagus teman-teman ya. Ini direkomendek banget teman-teman buat yang suka ngevlog di jalan. Oke teman-teman. Nah ini. Oke, demikian penjelasan saya teman-teman. Semoga penjelasan saya ya bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya teman-teman. Semoga video-video kami selanjutnya lebih baik lagi. Jangan lupa teman-teman dukung channel Rizal dengan cara like, komen, share dan subscribe ya teman-teman, biar membantu channel Rizal biar cepat berkembang juga. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman ya. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing